berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Piala Dunia U17 akan digelar di negara indah Indonesia. Kurang dari seminggu penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Gianni Infantino pun menyambut turnamen ini dengan antusias. Dia yakin Piala Dunia U17 2023 akan berjalan seru dan semarak. Satu minggu lagi, Piala Dunia U17 FIFA, sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepak bola masa depan, akan dimulai di negara indah Indonesia. Tulisnya di Instagram. Ketua Umum PSSI tawarkan Palestina berkandang di Indonesia. PSSI menawarkan bantuan buat sepak bola Palestina. Saat ini Palestina tengah dalam situasi konflik dan isu kemanusiaan yang sedang mendera bangsa mereka. Kami menawarkan Indonesia sebagai kandang bagi Palestina saat mereka memainkan laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia bulan ini. Kandang kami, kandang Palestina juga, kata Erik lewat keterangan tertulisnya Sabtu 4 November 2023. Milan kalah disoraki supporter sendiri. AC Milan kalah di kandang sendiri saat menjamu Udinese. Usai pertandingan, sorakan fans terdengar di San Siro. Supporter meluapkan kekecewaannya melihat penampilan Milan. Biasanya, para pemain Milan menghadap ke supporter untuk memberi salam usai pertandingan. Namun, kali ini hanya 8 pemain yang menghadap ultras sementara sebagian besar lainnya langsung masuk ke lorong stadion. Arsenal telan kekalahan perdana di Liga Inggris 2023-2024. Rentetan laga tanpa kekalahan Arsenal di Premier League harus terhenti pada pekan ke-11. Meriam London dipaksa mengakui keunggulan Newcastle 1-0 dalam duel di St. James Park. Kekalahan Arsenal membuat Tottenham Hotspur menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris sejauh ini. Terbentuk ala Harry Maguire. Harry Maguire tampil gemilang menjaga pertahanan saat Manchester United mengalahkan Fulham. Bek Inggris itu tampil solid meski sempat terbentur kepalanya. Menurut catatan Opta, Maguire membuat 74 sentuhan, berduel 12 kali, membuat 8 clearance sepanjang laga. Performa solidnya menjaga gawang MU akhirnya tetap aman. Momen kocak di Laga City versus Bournemouth, Julian Alvarez kehilangan giginya. Ada momen kocak di tengah pesta gol Manchester City ke gawang Bournemouth di Liga Inggris. Pemain The Citizen, Julian Alvarez, kehilangan giginya. Setelah pertandingan, Julian Alvarez mengunggah foto kondisi giginya. Ia melakukan swafoto sambil senyum memamerkan giginya. Fotonya diberi keterangan, "Sudah beres sendirian," tulisnya. Sengit kejar-kejaran gol Ronaldo versus Haaland. Cristiano Ronaldo kembali menjebol gawang lawan di Al Nassr. Kejar-kejaran gol dengan Erling Haaland di 2023 belum berakhir. Total, CR7 sudah mengumpulkan 44 gol sepanjang 2023. Torehannya kini sama dengan Erling Haaland. Striker Norwegia itu sudah mengumpulkan 44 gol sepanjang 2023 dengan rincian 6 gol di timnas Norwegia dan 38 gol untuk Manchester City. Pemain beda generasi itu masih punya beberapa laga tersisa di 2023, baik bersama klub dan tim nasional masing-masing. Siapa yang paling banyak mencetak gol sampai pergantian tahun? Cristiano Ronaldo atau Erling Haaland? Xavi Hernandez tak puas dengan kinerja Lewandowski CS.
Xavi Hernandez mengomentari hasil laga kontra Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Mendapati Barcelona susah payah untuk kalahkan Real Sociedad, Xavi pun mengaku tak puas dengan kinerja Robert Lewandowski CS. Xavi mengatakan kekalahan timnya dari Real Madrid dengan skor 1-2 masih membekas. Alhasil Barcelona tidak menampilkan performa terbaik saat melawan Real Sociedad. Messi tutup pintu untuk balik ke Barcelona. Biasanya, para pemain MLS yang merupakan ex-pemain top akan balik lagi ke Eropa saat musim MLS libur dengan status pinjaman. Sebut saja nama-nama seperti Thierry Henry sampai David Beckham. Apakah Lionel Messi juga akan seperti itu? Tidak, sama sekali tidak, tegasnya. Lionel Messi menjelaskan karirnya di Eropa sudah selesai. Memang sih, Messi mau banget balik ke Barcelona, tapi situasinya tidaklah memungkinkan. MU pengen lolos akan habis-habisan untuk kalahkan Copenhagen lagi. Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah menang tipis di kandang Fulham 1-0. MU bertekad meneruskan momentum ini saat bertandang ke Copenhagen. Pertandingan Liga Champions melawan Copenhagen akan berat karena mereka itu tim yang bermain dengan rapi. Mereka itu tim yang sulit ditembus, jadi kami berharap mendapatkan kemenangan dan kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya karena kami ingin melaju ke Liga Champions, kata Bruno Fernandes. Ten Hag, Maguire luar biasa lawan Fulham, tapi Erik Ten Hag mengapresiasi performa Harry Maguire saat Manchester United mengalahkan Fulham dalam lanjutan Premier League. Begini kata pria Belanda itu, Harry Maguire menunjukkan performa yang luar biasa, kepemimpinan yang hebat, tetapi ada lebih banyak hal di lapangan dan ini adalah sebuah tim. Semangat tim, mereka berjuang untuk setiap jengkal, bahu-membahu, kata Ten Hag usai laga Fulham versus MU, dilansir dari BBC. Lionel Messi, rasanya juara Piala Dunia itu. Messi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Ini menjadi trofi bola emas ke-8 bintang Argentina itu sepanjang karirnya. Messi mengungkapkan apa yang dirasakannya saat Argentina dipastikan menang atas Prancis. Ketika saya melihat Piala Dunia di podium, saya tidak percaya itu milik kami, bahwa kami adalah juara dunia. Ini pertama kalinya saya berkesempatan menyentuh trofi itu dan saya langsung ingin menciumnya. Saya mau menikmati setiap detik di momen tersebut. Demikian kata Lionel Messi. Manchester City menang telak, Haaland cedera. Erling Haaland hanya bermain separuh babak saat Manchester City menggilas Bournemouth 6-1. Penyerang top Norwegia itu rupanya mengalami cedera pergelangan kaki. Manajer Manchester City Pep Guardiola belum bisa memastikan apakah Haaland bisa tampil menghadapi Young Boys di lanjutan Liga Champions tengah pekan depan atau tidak. Seandainya Erling Haaland harus menepi, Guardiola masih memiliki Julian Alvarez yang melapis Haaland sebagai penyerang tengah. Newcastle berikan Arsenal kekalahan pertama di Liga Premier. Newcastle United memberi Arsenal kekalahan pertama mereka di Liga Premier Inggris musim ini dengan kemenangan 1-0 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Arsenal yang gagal mencetak gol untuk pertama kalinya di semua kompetisi musim ini berada di urutan ketiga dengan 24 poin, 3 poin di belakang pemuncak klasemen Manchester City. Bellingham ungkap cita-cita gila di Real Madrid.
Gelandang muda terbaik Jude Bellingham menguraikan ambisinya bersama Real Madrid dan timnas Inggris setelah menyabet penghargaan Coppa Trophy 2023 di Paris awal pekan kemarin. Usai memenangi penghargaan tersebut, Bellingham langsung berbicara soal ambisi berikutnya bersama Los Blancos serta Tiga Singa. Dalam 5 tahun, mudah-mudahan 5 gelar Liga Champion, 1 kejuaraan Eropa, dan mungkin 1 Piala Dunia. Saya selalu menjadi seseorang yang mencoba melihat permainan seoptimistis mungkin, kata Bellingham dilansir Madrid Universal. Juventus dan Inter Milan pantau situasi bintang Napoli. Perpanjangan kontrak Piotr Zielinski dan Napoli masih tertunda dengan dua klub raksasa Serie A Liga Italia itu terus mengamati situasi sang pemain. Dengan macetnya pembicaraan Zielinski bersama manajemen Napoli, Juventus serta Inter Milan berencana membajak servis pemain 29 tahun. Anthony dan Bournemouth jadi korban Jeremy Doku. Bournemouth porak-poranda lewat aksi Jeremy Doku. Selain gol dan assist, Doku berulang kali menembus pertahanan City lewat kemampuan dribel yang dilakukan. Sebelum membuat lini belakang Bournemouth sebagai taman bermain, Jeremy Doku lebih dulu membuat Anthony marah-marah. Saat Manchester City menang 3-0 atas Manchester United pada pekan ke-10, Doku bermain pada menit-menit akhir babak kedua. Dia masuk lapangan pada menit ke-87. Walau sebentar, Doku sempat membuat Anthony mengamuk dan melakukan pelanggaran keras usai digocek dan lewati. Ivan Toni disarankan lebih pilih Chelsea daripada Arsenal. Troy Deeney menyarankan kepada Ivan Toni untuk menolak kepindahan ke Arsenal pada bulan Januari dan bergabung dengan klub di mana ia akan cocok, yaitu Chelsea. Saran saya kepadanya adalah bergabunglah dengan proyek di mana Anda akan cocok dan itu adalah Chelsea, kata mantan striker Watford itu kepada The Sun. Real Madrid semakin agresif dekati Alphonso Davies dari Bayern Munich. Berdasarkan laporan terbaru dari AS, Carlo Ancelotti selaku pelatih Real Madrid terus berhasrat untuk mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munich demi memperkuat posisi di bek kiri. Pria asal Italia itu bahkan dilaporkan sudah menjalin pembicaraan dengan agen sang pemain, Nedal Hose. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!